Irama dan lagu tidak dapat dipisahkan. Jikalau dipisahkan, apalah lagu itu? Oh, patutlah bergaduh nak intro. Lumayan Hakim, selamat kembali ke Nasi Lemak Kopi. Yeah. Oh. Ya, dan itu dia merupakan bunga-bunga sedikitlah sebelum kita masuk ke segmen seterusnya, iaitu inspirasi personaliti. Sebab kami mahukan kepada anda seorang komposer, seorang penulis lirik, seorang usahawan. Banyak-banyak lagi lah. Ya, sebenarnya. Ini kan jawatannya. Tapi kita ingin paparkan dulu sedikit bingkisan buat anda. Saksikan. Susunan muzik yang indah, lirik yang begitu dekat dengan kita, membuatkan lagu ciptaan Johan Nawawi cukup hit dan dikenali dari anak-anak kecil hingga ke golongan dewasa. Masakan tidak, pengalaman 28 tahun dalam bidang ini menjadikan lagu dan dirinya sudah seakan-akan sebati dan tidak dapat dipisahkan. Walaupun mendapat pendidikan awal dalam bidang arkitek, tetapi atas dasar minat, pemilik nama Johan Muhammad Nawawi ini bertukar kerjaya ke bidang penghasilan lagu. Ternyata, usahanya berbaloi kerana hasil kerjanya mendapat pengiktirafan dari pelbagai pihak. Dan baru-baru ini, album pedoman yang dihasilkan bersama isteri, anak-anak dan anak buahnya mengungguli lagu nasyid terbaik dalam Anugerah Industri Muzik ke-18. Selain dari lagu yang dihasilkan untuk penyanyi terkenal seperti Nora, Datuk Siti Nurhaliza dan Datuk Sheila Majid, Johan juga banyak menyumbang dalam penghasilan lagu-lagu korporat. Baiklah anak-anak muda yang sedang menonton ketika ini, ayuh kita dengarkan dari mulut beliau sendiri apa lagi resipi kejayaan yang boleh dicuplik dari personaliti ini. Ke studio bersama Luke dan Leah, silakan. Ya, tidak sabar rasanya untuk kita menemu ramah seorang yang cukup hebat. Ya, betul. 25 tahun. 28 tahun. 28 tahun. Wow. Kita perkenalkan saudara Johan Nawawi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang ke Nasi Lemak Kopi. Terima kasih kerana invite kami. Ini saya. Dah biasa lagi datang biasa. Biasa ada grup. Tapi ni seorang ada partner selalu. Kan. Biasanya ada partner. Alright. So, saya sebenarnya hari ini macam ada terlebih gembira juga sebab antara interview-interview pertama saya yang ada kena-mengena dengan industri muzik adalah dengan Abang Johan sendiri. Oh, iya ke? Waktu saya... Ayolah, masa tu you kecil. 17 tahun ke 18 tahun lagi. Masa kecil sekarang dah tua kan? Itulah. Okey, kita nak tanya daripada sisi, maksudnya macam daripada seorang penulis lirik itu sendiri kan, pengubah lagu itu sendiri. Bagaimana agaknya kehidupan? Boleh tak kongsikan sedikit kehidupan seorang penulis lirik pengubah lagu tu? Ramai nak tahu. Adakah segala kehidupan apa yang melalui termasuk dalam lagu itu ada pengkaryaan? Saya rasa saya antara yang lucky lah yang bersyukur alhamdulillah banyak kepada Allah Taala kerana diberi peluang banyak dalam industri seni lah. Nak kata sama lain saya tak boleh bandingkan yang lain lah dengan komposer atau lirikis lain. Cuma saya bertekad masa saya masa tu umur 19 tahun lah, saya tengah belajar arkitektur. Ayah saya suruh pergi belajar siang hari malam, saya pergi studio. Saya kata, macam mana ni nak jadi arkitek ke nak jadi pemuzik? Betul. Nak jadi dua-dua. So, yalah. Saya tanam dari saya tak suka buat satu benda yang boring lah. Saya suka keep on doing things. And that's why I think line kreatif ni line sesuai untuk saya lah. Tapi kalau kita katakan line yang lagi satu yang menjadi pilihan accounting ke ataupun sesuatu yang memang berbeza sangat-sangat boleh lah, tapi architecture ada kena mengena juga dengan creativity kan. Saya pernah bekerja lah di company ID lah. Tapi dari 3 bulan saya dapat meja dia buat drafting kan. Saya rasa macam saya suka keluar-keluar lah. Saya rasa dalam industri muzik ni memang boleh. Apa aku buat ni tentu? Tak agak. Saya... Saya cuba. Okey. Adalah 2-3 projek saya buat. Tapi saya rasa macam kalau boleh buat dua-dua better. Tapi masa tu saya nampak peluang banyak. Masa tu tahun
90-an lewat 80-an kan. Mm-hmm. Masa tu industri muzik tengah boom lah. Ya, betul. Album semua jual at least 50,000, 100,000 tu biasa, 200,000 tu biasa. Okay. Dan sentiasa perlukan bakat-bakat baru. Dari segi bakat baru pula memang bukan senang untuk menembusi. Walaupun macam mana senang, walaupun macam mana nak successful industri muzik pada masa tu, bukan senang nak tembus. Bila-bila masa saja pun. Jadi dapat tak sokongan daripada mungkin kawan-kawan, rakan-rakan, keluarga khususnya, dah hantar pergi jadi arkitek, tak nak jadi ahli muzik juga? Dapat offer pergi study overseas lagi? Tak. Tak sambung lagi. Tapi itulah arwah yang saya dah tak ada. Tapi terima kasih kepada dia juga. Dia kata lah sekali, you do whatever you want, kata Johan. Cuma jangan lupa, yalah, sebagai orang Islam, dan sebagai orang Melayu, inilah kita ikut cara-cara sebenar yang sepatutnya. So buatlah apa yang perlu buat. As long as you know batasan kat mana, go ahead. So dapat green light tu, habis lah. Tapi itulah, so in the end, yang penting yalah, kita apa kita nak buat tu biar ikhlas lah. So macam saya, alhamdulillah saya dilahirkan, ibu saya seorang pelukis, Nur Abdullah. Dan juga banyak ramai saudara saya, termasuklah antaranya Lord Ella the Boys tu cousin saya. Jadi memang dah ada darah muzik lah. Darah seni, darah muzik tu ada dalam diri lah. Jadi bila Anang Bahasan tolong saya, ajar saya sikit macam mana nak recording di studio tu, apalagi tu peluang lah tu untuk belajar lagi. Ni Cik Johan, Cik Johan, apa tu, saya daripada dulu kan, bila saya buat kereta ke, saya tengah mengelamun, fikir seorang, saya fikir kalau buat lagu ni, kan, dia irama datang dulu ke ataupun lirik datang dulu? Dia tak ada undang-undang. Itu soalan macam sama macam ayam datang dulu ke telur? Ayam mana? Chicken on the egg. On the egg. Okay, saya rasa elok-eloklah jangan ada undang-undang. Yang terbaiklah. Saya rasa ada cara, okay, so, dulu memang cara saya ialah melodi dulu. Kalau untuk kompos lagu. Tapi bila dah lama sikit kan. Macam saya jumpa arwah Osman, Dr. Osman Awang, Tongkat Warren. Macam mana saya nak buat melodi dulu? Betul. Dia bagi saya satu buku puisi-puisi dia. Satu puisi 5 page. Kan? So saya kena dapatkan inspirasi daripada puisi tu. Dan kemudian saya bincang dengan dia. Lepas tu saya bagi dia, Pak Man, Pak Man, macam mana ni lirik panjang ni? So dia pun kita sit down lah macam mana nak adjust. Tapi melodi saya bagi lebih kurang lah. So ada juga yang lirik dulu, ada juga yang melodi dulu. Dia bergantung kepada situasi dan juga kepada individu sendiri. Yes, kan, dah terjawab. Okay. Dah terjawab soalan saya. Nantikan single terbaru daripada Luqman Hakim. Sebenarnya kita ada banyak lagi nak tanya. Antaranya, antara projek-projek terbaru daripada Johan Nawawi, iaitu Voices of Umi dan juga Umi Ceritalah Pada Kami. Ini yang menang itu kan? Yang 18 kan? Ya, lagu salah satu lagunya lah. Exactly. Okay. So inilah yang nak cerita yang sangat-sangat dekat dengan bukan saja sebagai seorang komposer, tapi seorang bapa dan juga seorang suami juga. Alright, so kita rehat sekejap. Sebentar lagi kita akan bersama dengan peminat Johan Nawawi sendiri. Betul. Berehat dulu. Assalamualaikum.